Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semua? Jumpa lagi di channel Pendekar Lupa Pulang. Hari ini saya lagi berada di alun-alun Kuto Arjo guys. Ini saya berada di sebelah utara alun-alun Kuto Arjo guys, dan lebih tepatnya berada di depan Pendopo Kuto Arjo. Buat kalian yang belum tahu alun-alun Kuto Arjo itu berada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Buat kalian yang baru gabung di channel saya, tonton terus video-video saya, ikuti perjalanan saya, dan jangan lupa subscribe channel Pendekar Lupa Pulang, dan like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Ini saya jalan ke selatan ini guys, menuju Jalan Nasional, dan di samping kanan saya ini ada Masjid Besar Al-Izhar. Ini hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 Kuto Arjo sepi ini guys, karena Purworejo lagi lockdown ini guys. Pasar tutup, tempat pariwisata juga tutup. Itu depan saya itu ada Indomaret, itu juga tutup. Alfamart juga tutup. Tempat-tempat kuliner juga banyak yang tutup guys. Ini sekarang saya berada di Jalan Nasional guys, di selatan alun-alun. Ini kalau lurus terus ini sampai Purworejo, Wates, dan Yogyakarta. Sekarang saya berada di sebelah timur alun-alun Kuto Arjo nih guys. Ya, jalan ke utara. Nanti kita lewat depan kuliner Kuto Arjo. Ini samping kanan saya kuliner Kuto Arjo guys, tapi hari ini tutup. Sepi sekali guys. Oke guys, kita belok ke kiri, kita lewat ke Jalan Durian. Ini biasanya di sini ramai sekali guys, para pedagang kaki lima jualan di sini. Ini karena lagi pandemi, lockdown satu hari nih guys, nggak boleh jualan. Samping kiri saya ini ada rumah sakit Palang Biru guys, dan samping kanan saya ini SMP 12 Purworejo. Oke guys, kita belok ke kanan atau ke arah timur. Ini Jalan Kliwonan. Di samping kiri saya ini ada
kantor Kecamatan Kutoarjo. Dan di samping kanan saya ini SMP 3 Purworejo. Ini saya mau balik, guys. Mau putar arah karena saya mau ke arah Bruno. Depan kampus Pulsa ini, Politeknik Sambuli Aji. Kita belok ke kiri atau ke utara ini, guys. Ini jalan Letjen S. Parman. Dan ini kalau lurus terus nanti kita sampai ke Kecamatan Kemiri, terus Kecamatan Bruno. Oke, guys, mungkin ini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.